bukan di luar dugaan saya. Pikir nanti saya mau jalan dengan banyak teman-teman wartawan ini. Saya minta sebenarnya sinergi yang baik. Mudah-mudahan apa yang pernah dilaksanakan oleh PJ Sekda, oleh bisa saya lanjutkan dengan harmonis. Penanganan pandemi ini nanti kira-kira sesuai dengan arahannya Pak Gubernur tadi bahwa untuk COVID-19 menjadi prioritas kita. Keduanya adalah Pak Gubernur jadi akan ada arahan-arahan dengan sekarang ini sudah sangat gawat sekali di Jakarta, di Indonesia. Tentu kita akan memaksimalkan penanganan-penanganannya apa yang terkait dengan vaksin. Jakarta sudah memulai ini dengan dukungan masyarakat yang baik, akan meminimalisir perlahan-lahan apa yang sampai kembali di betul tadi. Jadi perhatian saya. Covid Pak, apakah ada nanti pendekatan lain untuk penataan Jakarta Pak? Mungkin kegiatan warga belum balik ke Pak semula. Begini, Sekda itu adalah staffnya Pak Gubernur. Jadi saya akan memaksimalkan lingkup saya untuk memberikan dukungan terhadap semua arahan-arahan Gubernur. Sesuai dengan arahan beliau, memang harus menjadi perhatian saya dan jajaran di maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta. Apabila itu bisa kita wujudkan, tentu perintah gubernur setelah saya masuk Sekda yang merupakan staffnya Pak Gubernur dan apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur dalam rangka membangun Jakarta, menata Jakarta, atau dalam istilah yang populer dan menjadikan Jakarta maju, kotanya yang patah jiwa dan yang hari ini ya, di kantor saya kita tidak sempat buat acara seremonial kecuali tadi seremonial. Tadi sudah banyak seremonial. Enggak di sini di kantor wali kota enggak ada tradisi seperti ini. Enggak ada tradisi seperti ini. Saya pamit tadi melalui Zoom meeting saja sampaikan kepada teman-teman. Pada rapat pagi saya katakan mohon doa. Saya juga enggak pamit pergi jauh ke sampaikan. Saya ada di lingkup sini juga, tapi lingkupnya lebih luas. Kira-kira. Terima kasih ya.